jumpa lagi di Arisazia Channel. Kali ini aku akan review produk dari bakmi mewah ya. Nah, nih. Ini yang bakmi mewah, rasa bakmi mewah sambal matah ya. Dan beratnya dia 139 gram. Ini aku beli harga 15.000 ya. Ini kita coba masak ya. Ini dia ya, mie yang udah kita masak, yang udah kita rebus. Jadi dia cuma ini sama satu bumbu aja. Dan satu lagi dia ada kayak sambal siap makan gitu ya. Jadi ini bakmi sambal matah ya. Jadi ini dari daging ayam pilihan sambal matah ya, tuh di sini. Jadi ini tuh siap pakai ya. Jadi kita tinggal dituang aja ke sini. Nah, ini juga ada ininya, digunting juga bisa. Nah, yang uniknya gitu, bumbunya cuma satu tapi ditambah sama ini ya. Tuh. Wah. Ini tuh kayaknya pedas banget ya, karena ini ada sambal matahnya. Wah. Nah, itu dia. Jadi sambal mata ini mungkin kayak sambal bawang ya, tapi cabenya itu nggak begitu halus banget ya. Nah tuh, kalian bisa lihat ya. Nah ini daging ayamnya tuh, dan ini cabenya atau sambalnya, sambal matahnya tuh, yang nggak begitu digiling halus ya. Jadi kayak besar-besar gitu cabenya. Nah kita coba dulu ini ayamnya. Sambal bawang ya, enak banget ya. Ayamnya juga empuk dan udah ada bumbunya juga. Tuh. Sambalnya banyak banget ya dan kelihatan pedas tuh. Nah, nih. Ini benar-benar sambal asli yang baru di kayak baru dimasak. Ini kayaknya pedas banget ya. Nih coba ya. Enak ya sambalnya. Bawangnya juga terasa wangi. Ini kita coba ya. Oke, mie. Itu kayak ayamnya sama cabenya. Tapi kalau menurut aku ya, ini sambalnya nggak begitu pedas ya, jadi dia menengah gitu sama pedasnya. Jadi ini tuh dia bakmi. Bakmi ini yang tanpa kuah ya. Nah, dia dari daging ayam pilihan, bakmi ayam. Penyet di sini ada rasa pedasnya, penyet pedas banget. Tuh. Tapi kalau menurut aku ini nggak begitu pedas ya, walaupun ini udah cabe. Tuh. Udah aja jatuh. Cabe asli. Dan ini tuh porsinya banyak ya, jadi kayak 1,5 porsi gitu. Nah, tuh daging ayamnya sama sambalnya. Oke, sekian dulu review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ikuti terus channelnya dan nantikan video-video selanjutnya.